suatu ajang perkumpulan buat bersilaturahmi. Itu ya, silaturahmi tanpa batas. Iya, Bang Ismi. Oke. Selalu jaga sportivitas. Pastinya. Oke. Makasih Bang Ismi. Iya, sama-sama. Mohon maaf udah mengganggu waktunya. Semoga dilancarkan usahanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mancing Friend. Nih bersama Bang Ismi. Bos Gev nih ya. Oke, Bang Ismi, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya, iya, iya. Bang Ismi, lagi di mana nih kita nih sekarang nih? Sekarang kita ada di Laga Heliconia Harapan Indah ya. Oke, siap. Di sini kalau yang hobi-hobi mancing ikan mas, lomba, galat sama lele. Siap. Kebetulan kita punya empang galat sama lele. Ada empang lomba mas, ada juga ikan mujair dan mas kiloan. Oke, teman-teman, tadi kita udah review kolom-kolomnya. Nanti kita ramaikan ya teman-teman di sini yang hobi dengan galat sama, ada ikan lele, ada ikan apa lagi? Ada mas lomba. Mas lomba. Ada mujair. Itu kiloan atau harian Bang Ismi? Kalau buat mas kita kiloan. Kiloan. Kilonya 35.000. 35.000. Iya. Lokasi ada di mana Bang Ismi? Lokasi ada di Harapan Indah. Iya, persisnya di mana? Dekat Udin Combo, sampingnya Udin Combo, depannya John Paul School. Oke, nanti teman-teman kita taruh lokasinya di kolom deskripsi ya. Umpan yang dilarang di sini apa aja Bang Ismi? Untuk apa nih? Untuk galat sama lele, seperti darah, marus, siap. Ya maksudnya yang buat darah marus, proto, cicak, brownies, ya yang mengandung umpan bau tuh dilarang di sini. Dilarang di sini. Mas Ismi udah lama usaha ini apa? Tambak? Apa? Kita sih kolam. Mancing ya, udah tahunan ya, udah dari SMP dah. Awalnya senang mancing. Awalnya memang senang mancing, karena senang mancing, banyak teman tuh, banyak komunitas, dah. Akhirnya suruh buka empang lah. Oke oke oke. Akhirnya kita pertama buka empang di BKT ya. Di BKT. BKT. Terus alhamdulillah ada juga sekarang yang nawarin di empang sini Harapan Indah. Harapan Indah. Kita megang di sini sama di BKT. Oh, di BKT ada juga? Ada. Oke teman-teman, di BKT ikan apa? Kolam apa Bang? Ada ikan mas, ada bawal, ada lele harian, ada galat sama lele juga. Oke, nanti kita review lagi ya kalau sudah kita kesana lagi. Namanya apa Bang Isi di sana BKT? Bos Game. Bos Game. Yeah. Rencana mau sampai siang di sini Bang Isi? Kita di sini mulai lomba biasanya dari jam 2. Mulai start jam 2. Jam 2 kelar jam 12 malam. Oh, berapa session tuh? 4 session. 4 session. Untuk tiketnya di sini kita reguler ya, rata-rata itu Rp40.000. Rp40.000 reguler ya. Paketan ada? Ada, paket itu dari 70 sampai 100.000. Dari 70 sampai 100.000. Teman-teman yang hobi galat sama bisa langsung ke Telaga Heliconia ya, Jalan Harapan Indah, Boulevard Sektor 5, Kota Harapan Indah, samping Udin Combo. Betul. Oke, bagi. Hah? Hari lomba. Kalau lomba tiap hari aja Mas? Tiap hari. Oh, tiap hari ada. Kecuali emas ya. Kecuali emas. Buat emas kita lomba tuh hari Selasa, malam Rabu, hari Kamis, malam Jumat. Sama itu jamnya jam 8 sampai jam 12.30. Dengan tiket 200.000 komplit 350. Untuk event gimana Bang Ismi? Kalau di emas kita ada event tanggal 26 hari Sabtu kita ada event tiket 2.5 juta, juara satu Erok tuh 31 juta. Oke oke oke. Nah di sini ya tiap bulan kita ada bakal ada event besar ya. Oke. Bisa dia dari Innova, Avanza sampai Alphard. Waduh. Jadi emang event-event besar kita bikin. Siap, siap, siap. Alhamdulillah di sini juga kita udah gabung dengan grup MMFC. Apa singkatan namanya itu? Mancing Mania Fishing Club Mas. Mancing Mania Fishing Club Mas. Mas ada ini. Oke, 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 oke. Terus lagi? Pendaftaran untuk event gimana Mas? Untuk event kita beda-beda sih. Tadi tergantung kawan-kawan atau grup komunitas ya. Kan kita ada kopdar bulanan ya. Oke, ada oke. Ini biasanya ada yang tiket 2,5, 5 juta, 6 juta, yang 15 juta atau tergantung gitu. Mau hadiahnya apa? Nanti di grup kita udah ada pengurus-pengurusnya yang bakal mengatur. Oke, oke. Kita karena emas di Jakarta ini kan banyak nih di Jabodetabek ini. Siap, Bang Ismi. Ada Idola, yeah. Ada Armain, ada Jaya, ada Gote, ada Azri, ya kan? Jadi semua rata-rata ada kukusan Depok, banyak lah. Nanti itu tergantung di grup-grup itu.
saya setiap event itu keliling bikin grup besar gitu. Oh iya, bikin semua, event, ya. Event rame-rame nanti ya. Iya, karena di sini baru nih ya. Iya. Cuman karena kita udah punya teman-teman banyak. Mm-hmm. Nah di sini baru, mm-hmm. nanti launching tanggal 26 mungkin event besar. Oke. Okay. Jadi untuk lomba itu biayanya juga pendaftarannya relatif beda-beda. Hmm. Beda-beda. Tapi kalau yang kita udah normal itu seperti hari Selasa, hari Rabu itu tiket itu 200 komplit 3,5 kecuali untuk event ya. Kalau hari Minggu kita sering ada juga tiket 700 itu tandem. Tandem dua joran. Jadi biaya pendaftaran tergantung hadiahnya juga ya. Iya, okay. Tergantung hadiah. Hadiahnya makin besar, pendaftarannya juga pendaftaran makin besar. Pendaftaran makin besar. Yeah. Oh, udah dengar teman siapa tuh? Udah mulai rame teman-teman. Biasa para pemancing ini lima harian. Harian. Oke oke oke. Oke oke oke. Salam. Iya. Oke, demikian teman-teman wawancara kita dengan Bos Gap Bang Ismi ya. Pengelola dari Telaga Heliconia Pemancingan di samping Udin Kombo depan telaga depan St. John's Paul ya. John Paul School Harapan Indah. Oke, teman-teman yang mau kesini silakan nanti alamatnya kita taruh di kolom deskripsi. Wes, ada yang mau sampaikan buat teman-teman? Ya, untuk di sini tambah satu lagi ya, kita di sini untuk warung ada warung komplit ya. Oh, udah lengkap semua ya? Iya, ada fasilitas untuk ruang tunggu. Ruang tunggu. Ada aula, kita ada musola. Yang bawa keluarga bisa ya, santai di sini ya. Santai di sini. Ada wifi rencana Bang? Ada wifi juga. Waduh, enak nih anak-anak bisa main wifi-an ya sambil nunggu papanya mancing ya. Iya, terus kita juga untuk kamar mandi kita siapin 5 ya. Kamar mandi siapin 5. Jadi enggak perlu jauh-jauh. Iya. Semua lengkap ada di sini. Ya, untuk parkiran gimana Mas? Parkiran full penuh. Nah, di sini ya. Ada parkiran, nah ya kan? Iya, lokasinya. Nah, kalau kita ngadain event besar itu ke sekitar 100 mobil itu. Nah, samping tembok itu parkiran full semua. Oh, persis belakang sana. Oke, nah, oke. Ya, okay. Siap-siap Bang. Jadi enak. Oke, okay, oke. Okay. Aman, dijaga di sini, parkir benar-benar dijaga. Oke, okay, oke. Okay. Terus so, kita juga di sini ada toko umpan. Ada toko umpan. Waduh, iya. Nanti kita review ya toko umpannya. Udah belum buka? Sekarang udah buka. Oh, udah buka. Jadi, toko umpan ini jual ada buat umpan lele, ada umpan emas, ada bawal. Jadi teman-teman yang kira-kira kebangun kesiangan nih udah nggak perlu beli umpan lagi di luar. Jadi di sini udah menyediakan umpannya nih. Iya, ready. Jadi Essen kita siap. Siap. Essen siap semua. Dari kail, kumbul semua ada. Perlengkapan mancing komplit. Mantap. Iya, satu lagi nih. Iya, jadi siap. Buat pemancing bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi lewat ngelihat pengen mancing seneng gitu ya. Betul. Kita sediakan pancingan ini buat sambil menemani papahnya mancing. Iya, kita jadi bisa mancing santai nih yang ibu-ibunya. Iya. Oke, sambil belajar mancing nah anak-anaknya kan. Oke. Kita sediakan mancingan di sini biar sambil menunggu bapaknya ibunya bisa mancing. Siap. Ucapan terakhir buat Telaga Heliconia gimana? Ya, mudah-mudahan emang ini semakin maju ya. Amin. Mohon doanya. Ini perdana dibuka ini ya? Ini perdana ini. Kemarin buka tanggal 3 bulan 3. Tanggal 3 bulan 3. Mudah-mudahan hari baik itu ya. Alhamdulillah. Dan berkah. Oke. Untuk sampai untuk memancing apa? Ya, untuk para pemancing, ayolah main ke sini ya. Kita kumpul-kumpul, ngopi di sini semuanya, kawan-kawan mungkin yang banyak kenal dengan Bos Gap ya. Oke. Seluruh Indonesia. Amin. Ya. Angler Nusantara nih ya. Ya, Angler Nusantara ya. Kita juga sering ya putar-putar ke semua empang berkunjung silaturahmi. Siap, Bos Gap. Mancing adalah suatu ajang perkumpulan buat bersilaturahmi. Itu ya, silaturahmi tanpa batas. Iya. Siap, Bang Ismi. Oke. Selalu jaga sportivitas. Pastinya. Oke. Makasih Bang Ismi. Iya, sama-sama. Mohon maaf udah mengganggu waktunya. Semoga dilancarkan usahanya. Amin. Diramein nih kolam pemancingannya nih. Iya. Oke, Telaga Heliconia tetap maju terus ya. Amin. Jangan sampai kendor nih. Siap. Karena kalau kendor mocel Bang Ismi. Iya. Jangan kasih kendor. Oke, demikian teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.